kalau kita lihat dari kabinet baru Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, komposisi antara menteri wanita dan komposisi menteri pria seimbang. Ini menunjukkan bahwa kabinet yang seimbang ini menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Sir Keir Starmer sebagai Perdana Menteri kan menjanjikan akan mengembalikan negara menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan juga memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum kelas pekerja, termasuk juga mengenai masalah kesehatan yang mengalami penurunan kualitas. Ini ada sebuah tanggung jawab di pemerintahan Partai Buruh yang baru. Oleh karena itu, dengan komposisi yang seimbang antara menteri wanita dan menteri pria, diharapkan kinerja bisa benar-benar bagus yang diharapkan oleh rakyat Inggris sendiri. Saya Septian Jatuh dari Global Satu Inggris, ucapkan terima kasih banyak.